Sosok YouTuber kocak Brian Furan belakangan ini menjadi bahan pembicaraan oleh para netizen di berbagai media sosial. Pasalnya, baru-baru ini beredar kabar bahwa Brian Furan meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Sebagai informasi, Brian Furan sendiri merupakan salah satu YouTuber terkenal asal Manado yang menggeluti karirnya di bidang konten hiburan. Selama hampir 7 bulan, sosok Brian Furan ini tidak pernah aktif atau terlihat mengupload konten video di channel YouTube miliknya. Hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa sosok YouTuber Brian Furan ini telah meninggal dunia akibat kecelakaan maut. Kabar tersebut banyak sekali beredar di berbagai media sosial selama seminggu kebelakang ini. Namun nyatanya, kabar mengenai Brian Furan yang telah meninggal dunia tersebut adalah suatu kebohongan. Hal ini dibuktikan oleh adanya unggahan langsung dari akun resmi Brian Furan yang menanggapi berita tersebut. Oh, sudah meninggal? Pantas dan sudah jarang upload. Brian Furan akhirnya buka suara setelah disukan hilang dan meninggal dunia. Masih hidup ya, tulis Brian di akun Instagram, Sabtu 27 Agustus 2022. Sudah meninggal pantesan udah jarang upload, ucap si perekam video. Sebelumnya, kabar Brian meninggal dunia bermula dari sebuah video di akun TikTok. Rekaman itu, disebutkan Brian Furan meninggal. Hal itu diperkuat dengan Brian yang mulai mengunggah konten di sosial medianya. Dilihat dari akun Instagramnya, Brian terakhir mengunggah posting pada Desember 2021.